Nah ini sedulur, warungnya ini bernama warung makan Ampiran ya, Randu Alas. Nih aneka minuman. Sedulur, kembali lagi dengan saya di channel Cangtuin Channel ya sedulur. Nah, di kesempatan kali ini sedulur akan saya ajak untuk mengunjungi atau singgah di sebuah warung, yang mana warung ini letaknya itu sendirian dan sangat terpencil gitu ya sedulur. Nah, untuk menuju warung unik ini, sedulur bisa melewati jalur yang pernah viral ini, yakni jalur penghubung Sojomerto di Kecamatan Gemuh menuju Curug Sewu di Kecamatan Patean. Jalur ini juga sering disebut jalur Tol Kahyangan 2 ya sedulur. Nah, letak warung yang akan saya tuju ini berada persis di ujung jalur cor Tol Kahyangan ini, atau tepatnya itu di ujung Desa Kalices atau biasa dikenal dengan pertigaan Randu Alas. Dan juga warung ini berada di ujung Dusun Muncar, Desa Kalices ya sedulur. Nah ini sedulur, warungnya ini bernama warung makan Ampiran ya, Randu Alas. Nih aneka minuman, aqua, es sirup, susu panas, dingin, rujak, mie goreng, mie rebus, mie ayam juga. Nah ini sedulur, warungnya ini benar-benar menyendiri ya, terpencil. Rame mbak. Alhamdulillah, kadang ya lihat situasi kalau pas terang, cuacanya terang, rame. Menunya apa aja mbak? Menunya ada mie ayam, ada rujak. Ada rujak juga. Iya. Ada gorengan mas. Iya. Nyuwun sewu jenengan namanya sinten wau? Namanya Mbak Win. Mbak Win yang punya warung ini nggih? Nggih. Oh, Mbak Win. Oke, dilanjut Mbak. Kondisi warungnya seperti ini sedulur. Ini ada mie ayam juga ini. Pelem. Mangga. Ini kalau biasanya yang kesini tuh paling di ini apa menunya? Paling banyak. Paling banyak itu ya ada pesanan juga mas. Oh pesanan? Iya, kadang kalau ada dari Polsek, dari Kendal, dari Weleri, kadang kita disuruh masakin. Oh ini selain warung biasa juga ya. Pesanan gitu? Iya, jauh ya? Wah ini ramai sekali nih dulu, pengunjung ya. Datang semuanya. Wow.
warung ini juga dahulu itu waktu saya kesini itu katanya mau bikin toilet dulu. Nah ini sekarang saya mau lihat seperti apa toiletnya itu, katanya sudah dibangun. Nah ini kondisi dapur ini dulu. Kondisi belakang warung ya, dapur. Nah ini nih. Ah ini ternyata sedulur toiletnya ya. Dahulu waktu saya mereview warung ini itu toiletnya itu lagi dibangun, tapi ini alhamdulillah sekarang sudah jadi ya warungnya itu toiletnya itu. Jadi sedulur kalau perjalanan ke jalur viral Sojomerto Curug Sewu ini bisa mampir ke sini sedulur kalau kebelet pipis atau kebelet ini ya, bisa mampir ke warung ini sedulur. Nah posisi warungnya itu berada di ujung jalur Sojomerto itu ya, warungnya itu berada di ujung, dan belakang warung ini itu sudah sungai, dan nanti ada ketemu apa namanya bukit, namanya itu Bukit Kendeng sedulur. Bukit Kendeng, dan di sananya itu sudah ikut wilayah Dusun Cipluk ya, Kecamatan Patean. Warungnya itu posisinya berada di jalur ini ya sedulur. Pokoknya dekat dengan ini ya, randu, yang pohon randu yang sangat besar sekali. Namanya itu randu alas kalau orang sini bilang. Waktu yang pertama kali jual di sini bukan saya, ada orang Cipluk. Terus saya ganti rugi istilahnya begitu. Saya ganti rugi, terus saya renovasi kan mau buat jualan, mau cari rezeki gitu ya mas ya. Terus tak perbaiki gitu. Berarti dulunya warungnya tuh nggak seperti ini ya? Nggak seperti ini, dulunya bambu mas. Oh bambu. Iya. Banyak orang mana mbak? Saya orang Muncar mas. Muncar. Iya. Kalices. Kalices. Iya. Ikutnya Patean. Patean. Iya. Tapi ini juga Muncar ini kan? Ini Muncar. Muncar juga ini. Ya. Tapi terpencil sekali ini dulu, warungnya menyendiri ya. Beri tebang itu. Mbah Rabin itu tebang. Mbah Sinten? Rabin. Mbah Rabin. Biasanya juga ada pete mbak. Ini lagi ada ya? Ini petenya udah nggak musim mas. Lagi nggak musim? Iya. Ini lagi murah mbak pete sekarang? Iya pete murah mas. Kelinggep cuma 10.000. Iya. Terus renovasi warungnya udah lama mbak? Renovasinya warung sudah dari bulan 9 itu mas. 2009? 2009. Enggak, bulan 9 kemarin. Oh bulan 9 kemarin. Iya, sebelum adanya ini jalan. Peresmian jalan yang baru ini mas. Tapi jalan sedang dibangun waktu jalan itu? Jalan sudah dalam proses pembangunan. Oh pembangunan, berarti jenengan bikin warung ini dalam rangka ini ya? Karena mau ada jalur ini ya? Enggak, memang sudah saya mau bikin kan, soalnya mau jalannya kan sudah mau ramai gitu mas. Jadinya saya mau buat inisiatif gitu ya? Iya, inisiatif saya sendiri untuk diperbaiki, siapa tahu nanti jadi ramainya istilahnya. Iya. Enggak. Tapi anu mbak, itu banyak plat AA ya yang lewat sini ya? Iya, plat AA. Orang-orang Temanggung. Iya, orang Temanggung. Soalnya ini jalannya kan sudah lintas kabupaten, jadi nah sedulur, ini saya mau nyoba menu ini ya, makan di sini itu ada rujak ini sedulur. Tapi tak apa kan buat sing channel bisnis.
tapi orang-orang aku berkembang aja yuk. Nah, satu ini udah berdurung baru tak edit kayaknya. Nah, warungnya ini dinamakan Warung Randu Alas ini karena warung posisi warungnya itu dekat dengan pohon randu ini ya, dulur. Pohon randu raksasa ya. Ini tepat di tepi jalan arah ke Kalices atau arah ke Curug Sewu, dulur. Kalau ke sana itu Curug Sewu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pohon randu alasnya, dulur. Besar sekali ya, Masya Allah. Nah ini sedulur pohon randu alasnya ya, sangat besar sekali ya sedulur, Masya Allah. Ini berapa tahun ini usianya ini kira-kira ini? Masya Allah ya sedulur. Nah dekat sekali kan sedulur lokasi warungnya sama pohon ini. Terima kasih.